Sempat dikabarkan rumah tangganya dengan Tukurian sedang renggang, Ria Ricis akan membenarkan kabar tersebut. Melalui komentarnya di akun TikTok Mama Tanisha, Ricis memberikan komentar sindiran terhadap suaminya Tukurian. Artis kalau mau pisah kenapa nggak mikir sama anak ya? Ucap akun TikTok Mama Tanisha. Gak ada yang mau pisah, kata Tukurian. Tapi dari hamil lahiran istri aku Ricis. Melalui konten TikTok yang dipostingnya beberapa hari lalu, adik dari Okistiana Dewi ini seolah menyindir komentar sang suami. Usah sok-sok asik, aslinya gak namanya. Sahara rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian semakin diperkuat sejak Tukurian datang di gala premier Layangan Putus bersama Celia Thomas. Meski Tukurian dan Celia Thomas menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa keduanya diundang oleh teman mereka dari Saputra, namun netizen menyayangkan kenapa Tukurian tidak mengajak Ria Ricis. Apalagi saat foto berdua bersama sang anak, tidak ada Tukurian di samping Ria Ricis. Aku berjuang, tapi kamu pergi menghilang. Ria Ricis nampaknya benar-benar sedang galau. Melihat dari akun TikToknya, ia memposting ulang konten yang mengatakan, semenjak jadi ibu, kok jadi suka marah-marah sih? Pak, semenjak menjadi ibu, dunia istrimu berubah drastis. Tubuhnya berubah, jati dirinya berubah, tujuan hidupnya berubah, kesehariannya berubah, kehidupan sosialnya berubah. Hubungan dia dengan dirimu juga jadi berubah. Tapi, hidupmu tidak berubah drastis. Iya, kamu punya tanggung jawab baru juga. Menafkahi mulut baru, tapi kamu tetap bisa ngopi seperti biasa, kerja seperti Badanmu biasa. Tetap yang kau kenali. Tak hanya Ria Ricis yang galau, Celia Thomas juga mendapat hujatan dari warganet. Haduh, chill dong rasanya deket suami orang. Dengan alasan manajer, Celia Thomas membalas komentar dari akun Cicau. Apa sih? Enggak woy, dia temannya Kak Derry. Sering terlihat berdua dan menghabiskan waktu bersama sang anak saja tanpa didampingi suami, Ria Ricis pun mengganti sampul YouTube-nya yang semula bertiga menjadi berdua. Bahkan di akun official Instagram Ria Ricis, sudah tidak terlihat lagi foto kebersamaannya bersama Tukurian. Hanya saja ada foto saat momen pernikahan dan juga pengajian. Berbeda dari Ria Ricis, Tukurian tetap memperlihatkan foto-foto kebersamaannya dengan sang istri. Masih banyak foto kebersamaan Rian dan Ricis yang tampil nyata di akun official Instagram Tukurian. Semoga keretakan rumah tangga hubungan Ria Ricis dan Tukurian ini hanyalah kabar hoax saja. Kita doakan semoga rumah tangga Ria Ricis dan Tukurian baik-baik saja.